skemana regulasi yang ada pada prinsipnya untuk nobar tidak ada masalah. Jadi nanti mekanismenya itu karena panitianya nobar itu sudah dari Aremania untuk Arema, mereka nanti akan mengordinir dengan penjualan kupon seharga 10.000, di mana kupon itu nanti akan disumbangkan kepada manajemen Arema, klub Arema. Selanjutnya nobar itu akan kita siapkan nanti di tempat yang terbaik, dalam artian tidak mengganggu arus lalu lintas, evakuasi dan sebagainya. Dan informasi tadi dari MCM, jadi dari tim produksi televisi memang tidak bisa langsung ambil untuk siaran karena di sana hanya untuk produksi, sehingga tentu dari nobar ini nanti akan disiapkan televisi ya untuk jaringannya. Tidak masalah soal aturan untuk sanksi ring-ring 1, ring 2, ring 3 nya pengaruh. Ya, sanksi itu hanya di dalam stadion aja. Jadi di dalam stadion itu yang boleh ya hanya yang berkepentingan dari media, dari pengamanan itu aja. Yang lainnya yang tidak berkepentingan ya harus steril. Tidak ada istilah ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Di mana liga itu maksudnya? Sementara ini hanya ring 1 di dalam stadion sama ring 2 di luar stadion aja.